Hadirin dipersilakan duduk kembali. Meningkatnya aktivitas masyarakat di ranah digital menuntut perusahaan untuk melakukan digital brand activation agar brandnya semakin dikenal, dipilih, dan direkomendasikan di ranah digital. Pun demikian, dalam menjalankan aktivitas public relations, praktisi PR dituntut melakukan aktivitasnya secara digital agar dapat membangun citra, reputasi, dan kepercayaan terhadap perusahaan. Membangun digital brand dan digital public relations menjadi kunci memenangkan persaingan di era digital saat ini yang berkembang sangat cepat, beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat, dan perkembangan teknologi pun menjadi wajib dijalankan perusahaan untuk mencapai keberhasilan dalam membangun brand dan reputasi perusahaan di ranah digital. Untuk itu, atas keberhasilan perusahaan dalam membangun digital brand yang unggul, MediaInfoBrand.id bekerja sama dengan Trust & Co. Indonesia dan IM Focus Digi Marketing Consultant selaku Certified Google Partner menghadirkan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022. Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 merupakan penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital atau internet, sehingga unggul dan populer dibandingkan brand lainnya. Brand peraih penghargaan diukur melalui 3 parameter penilaian: Search Engine Base, Social Media Base, dan website base. Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 telah menjadi barometer utama pengukuran digital brand di Indonesia. Diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan netizen terhadap brand-brand peraih penghargaan dan memudahkan netizen dalam menentukan brand pilihannya. Dan atas keberhasilan perusahaan dalam membangun digital public relations, InfoBrand.id dan Trust & Co. Indonesia menghadirkan Top Digital Public Relations Award 2022. Top Digital Public Relations Award 2022 merupakan penghargaan yang didedikasikan khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sukses dalam memanfaatkan digital public relations dalam berkomunikasi dan menjalin engagement dengan publik untuk menciptakan persepsi dan citra positif terhadap perusahaan. Peraih penghargaan merupakan perusahaan terpilih yang telah melalui serangkaian proses penilaian, meliputi digital media aspect, digital sentiment aspect, dan digital awareness aspect. Top Digital Public Relations Award 2022 menjadi bukti keberhasilan kinerja positif perusahaan dalam mengolah corporate image perusahaan. Diharapkan menjadi pemicu kepercayaan stakeholder, shareholder, hingga masyarakat luas terhadap perusahaan. Hadirin sekalian, inilah Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 and Top Digital Public Relations Award 2022. Terima kasih.
Baik, Bapak dan juga Ibu, untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini terlebih dahulu, mari kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama. Dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Kepada Ibu Susilowati Ningsih kami persilahkan dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Izin membuka masker Bapak Ibu semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul di satu kesempatan kegiatan yang sangat hangat dan luar biasa di penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 dan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 dan Top Digital PR Award 2022. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Jarot Handoko selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kampanye Kehumasan Perhumas
Terima kasih Pak atas waktunya, dan beliau juga akan sharing kepada kita mengenai dengan tema The Ultimate PR. Dan tentu saja pemaparan beliau akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Alex Iskandar selaku Managing Partner and Focus Digital Marketing Consultant, Certified Google Partner. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah selaku Direktur Riset Trust & Co Indonesia. Yang saya banggakan para penerima penghargaan Top Digital PR Award 2022 dan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 pada fase keempat ini. Tentu saja saya berterima kasih kepada rekan-rekan media yang senantiasa mensupport kegiatan InfoBrand dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan penghargaan melalui media nasional dan media lokal yang senantiasa dipublikasi setelah acara berlangsung. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, istilah disrupsi tentu saja tidak asing lagi di telinga kita dengan akibat adanya perkembangan teknologi digital. Perubahan berbagai aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan bisnis juga telah kita lihat dan kita rasakan dampak dan manfaat tentunya. Namun bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan tersebut? Tidak sedikit juga perusahaan yang masih terus beradaptasi dan mencari formula jitu dan dalam membangun strategi yang tepat. Untuk beradaptasi di perubahan tersebut, hadir dan aktif di ranah digital tentu saja tidak dapat ditawar-tawar lagi. Agar mudah ditemukan di ranah digital, sebuah brand atau perusahaan wajib memperbanyak informasi melalui beragam saluran seperti memanfaatkan media cyber, membangun official website, bahkan membuat akun sosial media. Pentingnya untuk diperhatikan saat aktif di media di ranah digital, perusahaan dan brand tidak hanya fokus dalam membangun popularity saja, tapi juga bagaimana menjaga image dan atau reputasi perusahaan dan brand karena peran aktif divisi digital marketing dan public relation perusahaan tentu sangatlah kita butuhkan saat ini. Bagaimana formula jitu dan strategi yang tepat dalam membangun popularitas sekaligus menjaga reputasi perusahaan di era digital? Tentu saja di kesempatan siang hari ini kita menghadirkan narasumber yang akan sharing kepada kita dan sudah hadir di tengah kita Bapak Handoko untuk memaparkan materinya dengan tema The Ultimate PR. Bapak Ibu, dengan melihat perkembangan perusahaan dan brand terutama di era digital saat ini, tentu infobrand.id sebagai number one brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia secara konsisten melakukan berbagai riset. Salah satu aktivitas yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana perusahaan dan brand meningkatkan awareness-nya dan reputasinya di ranah digital. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan event ini, pengukuran terhadap perusahaan dan brand melalui penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 dan Top Digital PR Relation Award 2022. Kami tentu sangatlah bersyukur di penyelenggaraan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 yang ke-27 kalinya tersenggara penghargaan ini telah menjadi barometer utama pengakuan digital brand awareness activities di Indonesia. Dan begitu juga dengan penyelenggaraan Top Digital PR Public Relation Award 2022 yang ke-11 ini telah menjadi
representasi, persepsi, dan citra positif terhadap perusahaan dan menjadi bukti keberhasilan kinerja positif perusahaan dalam mengolah corporate image perusahaan menjadi pemicu kepercayaan stakeholder, shareholder, dan tentunya hingga masyarakat luas kepada perusahaan. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, Top Digital Public Relations Award dan Indonesia Digital Popular Brand Award merupakan rangkaian program kegiatan yang kami selenggarakan di sepanjang tahun 2022 ini. Di awal Oktober nanti mendatang, kami juga akan menyelenggarakan penjurian Top Creating Share Value Award, sebuah apresiasi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil merancang dan berhasil menjalankan program CSV Creating Share Value hingga menciptakan nilai ekonomis dan nilai sosial yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, dalam beberapa tahun terakhir, konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility mulai dikembangkan menjadi CSV atau Creating Share Value yang merupakan poin istimewa yang diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perusahaan, daya saing perusahaan, sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada para achievers, baik brand dan perusahaan, digital Top Digital Public Relations Award 2022 dan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022. Semoga penghargaan ini dapat memberikan dan memacu aktivitas perusahaan dan brand dalam meningkatkan aktivitas digital marketing dan digital PR sehingga menjadi brand populer dan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik di mata konsumen dan masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Susilawati Ningsih, CEO Infobrand.id. Tadi telah membuka dengan memberikan kata sambutan yang sangat meriah sekali pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya kembali mari kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua. Dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Inco Indonesia. Kepada Bapak Tri Raharjo kami persilahkan dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Jarod Handoko, terima kasih atas kehadirannya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kampanye dari Kehumasan, dari Kampanye Kehumasan Perhumas. Terima kasih atas kehadiran dan nanti akan sharing kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat insight terbaik dari beliau. Yang saya hormati Ibu Susilawati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Yang saya hormati Bapak Alex Iskandar selaku Managing Partner IM Focus Digi Marketing Consultant Certified Google Partner. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansa selaku Research Director dari Trust Inco Indonesia. Dan tentunya yang saya banggakan pada para achiever dan para tamu undangan yang hadir pada kegiatan Top Digital Public Relations Award pada tahun ini, tahun 2022, dan juga Indonesia Digital
Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2022 untuk fase yang keempat. Bapak Ibu, para achiever dan tamu undangan yang berbahagia, puji syukur pada hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan Top Digital Public Relation Award dan juga Indonesia Digital Popular Brand Award secara offline. Tentu dari tahun ke tahun gitu ya, sudah 2 tahun setengah lalu gitu ya, kami menyelenggarakan secara digital. Mulai bulan Juli ini kami selenggarakan seluruh aktivitas kegiatan dari Trust Inco dan Info Brand diselenggarakan secara offline. Bapak Ibu yang kami hormati, melihat perkembangan teknologi digital saat ini tentunya buat para pelaku bisnis terus melakukan adaptasi dan terus melihat bagaimana perubahan-perubahan perilaku konsumen di Indonesia. Sehingga kita terus melakukan berbagai upaya melalui digital brand yang kita lakukan, berbagai aktivitas dilakukan dan juga dalam rangka membangun reputasi dari perusahaan kita. Bapak Ibu, mengutip data We Are Social pada bulan Februari tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta atau mencapai 73,89% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa. Tentunya dengan jumlah penetrasi internet yang sangat besar ini, tentunya kita terus melakukan upaya untuk bisa adaptasi ke perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan dalam rata-rata setiap hari pengguna internet menggunakan mencapai 8 jam dan 36 menit. Melihat data tersebut, Bapak Ibu, tentu menjadi pertimbangan utama bagi praktisi brand dan juga dalam menjalankan digital brand activation-nya dan juga bagi insan public relation dalam membangun komunikasi dan citra perusahaan. Karena di era digital tentunya kita terus berupaya membangun komunikasi terbaiknya kepada masyarakat luas dan juga kepada konsumen kita untuk membangun relation yang lebih baik. Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga para achiever Indonesia Digital Popular Brand Award dan Top Digital Public Relation Award, Bapak Ibu, untuk ke-27 kalinya Trust Inco Indonesia bekerja sama dengan IM Focus. Jadi riset yang pertama kami lakukan Indonesia Digital Popular Brand Index pada tahun 2015. Jadi sekarang sudah menginjak tahun ke 8 ya, 7 atau 8 gitu ya. Dengan ke-27 kalinya Bapak Ibu. Jadi memang sepanjang tahun kami selalu melakukan riset terhadap brand-brand Indonesia. Ada sekitar 600 lebih kategori produk atau jasa yang kami lakukan riset, lebih dari 5.000 brand yang berhasil kami lakukan riset sepanjang tahun. Sehingga kita selalu mengcapture data setiap perkembangan data-data tersebut setiap tahunnya Bapak Ibu. Berdasarkan data yang berhasil kami lakukan pada fase keempat ini Bapak Ibu, ada 10 kategori produk atau jasa dengan ulasan halaman internet terbanyak. Nah, di sini ada multiplatform televisi kabel mencapai 28,59 juta ulasan, game konsol mencapai 18,6 juta ulasan, situs jual beli online mencapai 16,95 juta ulasan, mie instan mencapai 7,26 juta ulasan, dan smart TV mencapai 6,73 juta ulasan. Untuk kategori produk sarung mencapai 4,39 juta ulasan di halaman internet, dan kategori kerudung bermerek mencapai 3,14 juta ulasan, dan selanjutnya adalah sabun mandi, jasa kurir, dan juga raket badminton. Ini untuk fase yang keempat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk 10 kategori paling banyak dicari di internet. Jadi memang Bapak Ibu, di era digital ini tentunya masyarakat ketika ingin berbelanja atau ingin mencari informasi di internet, biasanya mereka akan melakukan penelusuran terlebih dahulu. Baik penelusuran di kategori produknya atau langsung mencari brandnya. Biasanya kalau yang sudah sering berbelanja, mereka langsung melakukan penelusuran di marketplace gitu ya. Tapi kalau yang belum familiar atau belum memahami, tentunya search engine sangat membantu buat konsumen di Indonesia.
Sehingga pencarian produk atau jasa atau perusahaan Bapak Ibu sangat penting untuk tampil di halaman dan mendominasi di mesin pencari di Google terutama. Nah, ini adalah 10 kategori yang paling banyak dicari pengguna internet dalam rata-rata bulanan Bapak Ibu. Jadi di 150 kategori di fase keempat ini. Jadi situs jual beli online mencapai 11,25 juta pencarian dari keseluruhan pemain gitu ya, dicari rata-rata bulanannya mencapai 11,25 juta pencarian. Yang kedua adalah multi platform televisi kabel mencapai 3,3 juta pencarian. Jasa kurir ternyata sangat tinggi dengan 3,2 juta pencarian di internet gitu ya. Meskipun kalau kita lihat gitu ya di sektor jasa kurir, titik-titik outletnya sudah menyebar ke berbagai wilayah dengan sangat mudah mereka menemukan. Tapi dalam prakteknya Bapak Ibu ternyata masyarakat juga melakukan penelusuran secara langsung di internet. Dan selanjutnya adalah aplikasi booking penginapan hotel atau aplikasi booking penginapan atau hotel Bapak Ibu. Ini kalau pas saat pandemik ini mungkin turun ya, tapi sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu hotel-hotel sudah mulai penuh rame gitu ya. Bahkan wisata yang paling dekat dari Jakarta Puncak selalu rame dan padat gitu. Dan ini tentunya berimplikasi bagus buat bisnis di Indonesia. Kategori apotek ini mencapai 494,6 ribu pencarian dan bahkan SPBU ternyata masih di searching juga ya, karena kalau kita bepergian ya Bapak Ibu, bepergian kemana-mana cari SPBU terdekat dan ini ternyata di capture juga dengan 375,6 ribu pencarian untuk setiap bulannya di brand-brand yang bermain di SPBU. Convenience store mencapai 247,2 juta pencarian Bapak Ibu dan bengkel dan aksesoris motor mencapai 204,9 ribu pencarian dan juga sepatu sekolah mencapai 167,3 ribu pencarian. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu memang digital ini merubah berbagai hal gitu ya. Nah, biasanya kita juga bisa melihat tren yang terjadi di sepanjang bulan atau sepanjang tahun, trennya akan seperti apa sih gitu ya. Kita bisa memanfaatkan berbagai platform yang ada gitu ya. Nah, kemudian untuk 10 kategori dengan kunjungan website tertinggi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat sebuah website tentunya diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat sesuai dengan target audience dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu bidik gitu ya. Nah, website menjadi satu pintu masuk untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, lebih rinci mengenai perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, situs jual beli online mencapai 493,42 juta pengunjung, multiplatform televisi kabel mencapai 45,06 juta pengunjung, tabungan junior, wah ini besar juga nih, 27,82 juta pengunjung gitu ya. Situs online reservasi hotel mencapai 17,9 juta pengunjung, situs online booking tiket pesawat mencapai 14,29 juta pengunjung, aplikasi booking penginapan atau hotel mencapai 10,14 juta pengunjung dan SIM card prabayar mencapai 961 juta pengunjung. Online shop elektronik mencapai 7,9 juta. Online shop fashion mencapai 4,5 dan jasa kurir mencapai 3,69 juta pengunjung. Ini dari brand-brand yang berhasil kami melakukan riset di kategorinya masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini dari data-data ini tentunya kalau kita lihat memang di masing-masing kategori ada yang tingkat kunjungannya tinggi, tingkat ulasannya besar gitu ya. Dan juga secara bahkan biasanya terlihat juga dari review dan rating kalau kita lihat dari data-data di marketplace gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sementara untuk riset top digital public relation kami juga melakukan riset terhadap 787 perusahaan emiten yang ada di Indonesia, terdapat 10,3 juta ulasan di halaman internet terkait corporate brand dari perusahaan-perusahaan emiten yang ada di Indonesia dalam satu tahun terakhir. Dan 3,84 juta pencarian terkait corporate brand dalam waktu rata-rata bulanan gitu ya. Dan juga 1,07 juta pemberitaan terkait corporate brand dalam satu tahun terakhir.
Dan tentunya Bapak Ibu, selain data untuk perusahaan-perusahaan emiten, kami juga melakukan riset terhadap perusahaan-perusahaan non-emiten. Yang berhasil kami lakukan riset adalah 509 perusahaan yang aktif melakukan digital public relationnya di ranah digital. Terdapat 10 juta ulasan di halaman internet terkait corporate brand dalam satu tahun terakhir, dan 1,11 juta pencarian terkait corporate brand dalam bulanan, dalam rata-rata bulanan, dan 508,91 ribu pemberitaan di media online atau media cyber. Nah, ini menarik Bapak Ibu, sehingga kalau kita perhatikan memang di kategorinya biasanya kalau yang aktif melakukan komunikasi melalui media digital itu juga sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi yang mereka butuhkan. Bahkan kalau kita lihat jangkauannya, mereka selain media nasional juga mereka mempublikasikan melalui berbagai media, media daerah sesuai dengan target audiens yang mereka sasar. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, riset Indonesia Digital Popular Brand Index pada tahun 2022 pada kesempatan kali ini adalah, ini merupakan fase yang keempat, jadi sudah ada fase 1, 2, 3, ini fase yang keempat Bapak Ibu. Nah, dilakukan proses risetnya dari bulan Juni hingga Agustus 2022 terhadap 150 kategori produk atau jasa dengan lebih dari 1000 brand riset yang dilakukan melalui tiga parameter penilaian, yaitu search engine based, yang kedua adalah social media based, dan juga website based. Nanti Pak Alex Iskandar akan paparkan bagaimana metode penilaian dari Indonesia Digital Popular Brands Award ini. Dan juga riset Digital Public Relations Index dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2022 dengan metode desk riset terhadap 787 perusahaan emiten dan juga 509 perusahaan non-emiten dari berbagai industri. Riset dilakukan berdasarkan tiga parameter, yaitu digital media aspect, digital sentiment aspect, dan juga digital awareness aspect. Nanti Pak Panji Nurdiansa akan paparkan bagaimana metode penilaian dari Top Digital Public Relations Award sebelum penghargaan Bapak Ibu raih. Nah, dari riset tersebut Bapak Ibu, kami menentukan pemenang yang berhak mendapatkan penghargaan Top Digital Public Relations Award dan juga Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2022. Kami berharap penghargaan ini dapat mendorong kepercayaan dari masyarakat dan juga menumbuhkan motivasi untuk melakukan berbagai aktivitas brand dan juga perusahaan Bapak Ibu melalui ranah digital. Akhir kata Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu para penerima penghargaan Top Digital Public Relations Award dan juga Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2022. Terus aktif dan kreatif di ranah digital untuk menjadi perusahaan dan brand terbaik yang dikenal oleh konsumen dan juga menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo telah memberikan kata sambutan yang sangat menarik sekali serta menjelaskan bagaimana proses penilaian dari kedua awarding yang kami hadirkan pada siang hari ini. Kami persilakan Bapak untuk dapat duduk kembali. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, acara selanjutnya adalah seminar yang pada dalam kesempatan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Jarod Handoko, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kampanye Kehumasan Perhumas. Dan beliau akan membawakan seminar dengan tema The Ultimate Public Relation. Bapak dan juga Ibu, mari kita sambut Bapak Jarod Handoko. Izinkan saya membuka masker Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedap makan pulut ketan. Disantap bersama keluarga tercinta. Selamat datang, saya ucapkan
terimalah pantun ini sebagai pembuka kata. Yang terhormat Pak Tri Raharjo, Ibu Susilowati, Pak Alex, Pak Panji, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, harusnya saya mendengarkan para Bapak dan Ibu yang hadir di sini, karena mereka adalah para achiever daripada top digital PR dan top popular brand award. Saya coba sharing aja sedikit pengalaman saya. Kebetulan saya di Perhumas itu ya sudah lumayan lama lah saya berkecimpung di dunia kehumasan, sekitar 17 tahun. Selanjutnya aja langsung next berikutnya. Tadi Pak Tri sudah sampaikan bahwa Indonesia itu ada 277 jiwa penduduknya. Dan sebagian besar, sudah lebih dari 70% itu terkoneksi dengan internet. Jadi Indonesia secara keseluruhan itu ada banyak orang dengan beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam keinginan, preferensinya juga masing-masing. Ada yang bahagia dengan kalimat atau kata selebunya gitu kan, yang beberapa saat lalu kita dengar di daerah dekat kantor saya. Terus ada yang bahagia dan masih senang dengan membaca koran seperti saya, karena saya termasuk golongan kolonial instead of Bapak dan Ibu sekalian adalah golongan milenial. Ada juga yang bahagia dengan melihat atau search via Twitter untuk mendapatkan informasi terkini, terutama pada saat kemarin Indonesia versus Curaçao itu kan 1-0, 1-1, 2-1, itu kan cepat sekali dan di Twitter sangat enak sekali melihatnya gitu ya. Dan masih banyak lagi ragamnya. Nah, PR harus bisa mengarahkan narasi yang ingin disampaikan kepada target yang dituju. Itu adalah kunci utamanya. Selanjutnya, next. Ah ya, tadi juga Pak Tri juga sampaikan bahwa kondisi Indonesia saat ini itu perekonomian dalam tren yang positif. Ini adalah data BPS, bukan data dari Jarod Handoko ataupun dari Perhumas. Q2 2002, di mana pertumbuhan year on year Indonesia itu mencapai 5,44%. Kita akui 2002 ini penuh dengan tantangan. Borderless information era. Tidak hanya arus informasi, arus perdagangan pun mulai terbuka untuk satu kerjasama regional. Safeguard. Kemudian ada yang namanya lagi bea masuk dari pihak luar, macam-macam banyak kerjasama dengan regional. Dan isu terkait lingkungan, climate change pun mulai deras bermunculan. Terlepas dari itu semua, narasi-narasi positif inilah yang perlu disampaikan untuk membangkitkan rasa optimis kita. Karenanya di Perhumas pun saat ini ada kampanye Indonesia Bicara Baik untuk menebarkan berita baik atau berita positif tentang Indonesia. Saat ini, selanjutnya, PR pun sudah mengalami transformasi. Kalau dulu, saya masih ingat banget, nanti Pak Alex mungkin sama Pak Panji bisa sampaikan juga, bahwa transformasi yang namanya PR itu hanya mengarah atau menuju kepada yang namanya reputasi perusahaan. Corporate reputation. Warren Buffett juga bilang, it takes 20 years to build your reputation and only 5 seconds, 10 seconds to ruin it, gitu kan? Dan itu terjadi. Beberapa saat udah banyak perusahaan yang mengalami hal itu dan beberapa CEO penting juga mengalami hal tersebut. Tapi saat ini bahwa bertransformasi itu bukan lagi sekedar mendapatkan corporate reputasi, tapi sudah mulai dengan revenue, sudah mulai dengan value for money, sudah mulai dengan how to monetize PR activity kita. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan bagaimana cara menghitung value for money atau monetize setiap berita, setiap proses PR itu. Saya yakin pasti teman-teman Pak Alex dan Pak Panji adalah expert di bidangnya untuk hal tersebut. Shifting mulai dari corporate reputation menuju ke revenue atau monetize dalam setiap aktivitas ke-PR-an. Selanjutnya, role-nya pun mulai bertransformasi buat seorang PR. Kalau awalnya itu sebagai PR technician. PR technician mungkin gampangnya ginilah. Kita cuma bisa nulis-nulis rilis gitu kan.
sekarang terus melakukan media clipping. Saya yakin pasti perusahaan masih melakukan media clipping, entah itu menggunakan data secara digital ataupun secara manual dengan gunting dan tempel gitu kan, sebagai pemberitaan manual. Sudah mulai bertransformasi menjadi seorang PR manager. PR manager itu lebih kepada responsible untuk bagaimana perusahaan ini bisa sukses dan atau mungkin potensi failure-nya seperti apa ke depannya. Sudah mulai ke sana. Tapi apakah berhenti sampai di situ cukup? Ternyata enggak. Sekarang sudah maju lagi menjadi PR strategis atau kepada business partner. Jadi seorang PR itu kalau pernah baca bukunya Mas Agung Laksamana, kebetulan kami pernah se-grup dengan beliau, sekantor dengan beliau, itu ada yang apa yang CEO inginkan dari seorang PR. Ternyata PR itu sudah seperti business partner, yaitu dia bisa memberikan masukan-masukan baik itu terkait dengan perusahaan secara global, secara regional, ataupun secara lokal, juga terkait dengan what next potensi terkait krisis yang akan muncul. Nah, teman-teman PR di sini akan sangat berperan untuk memberikan advice kepada pimpinan perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menjalankan itu semua? Ingat, 2022, tahun depan sudah 2023, tinggal hitungan hari. Borderless information era, tadi saya sampaikan. Terus sudah gitu, belum lagi sekarang tantangannya lebih besar. Inflasi katanya sudah di depan mata. Jadi sekarang adalah saatnya kita untuk benar-benar mencari terobosan-terobosan kekinian. Selanjutnya, ini juga sangat menarik ya. Jadi kalau kita bermain di dunia digital, 1 menit itu ada sekitar 44 juta pesan dan 240 ribu foto di Facebook, ada 65 ribu foto di Instagram, ada 575 ribu post di Twitter, dan 694 ribu stream di YouTube. Belum lagi media konvensional yang saat ini ada. Berdasarkan data Dewan Pers tahun 2018, terdapat sekitar lebih dari 47 ribu media konvensional, baik itu yang sifatnya nasional ataupun lokal. Pertanyaannya, you are on the crowd of the people. How you win the competition and your message get attention of your target. Fear of missing out. Takut ketinggalan. Gitu ya. Saya tadi sampaikan mengenai borderless information. Kalau bicara mengenai fenomena Citayam atau yang di SCBD fashion gitu ya. Dulu untuk melakukan fashion kita harus mengalami beberapa tahap. Ada kurasi, ada proses seleksi, sampai akhirnya kita benar-benar bisa fashion. Tapi saat ini Citayam Fashion Street tidak perlu ada kurasi, bisa langsung fashion. Dan semua diikuti oleh beberapa kalangan milenial. Tidak perlu lagi ada yang namanya tahapan-tahapan. Dulu mau menjadi seorang katakan penyanyi harus melalui beberapa tahapan. Sekarang dengan adanya kontes idol, less than 1 year dia bisa langsung jadi penyanyi terkenal. Jadi tahapan-tahapan itu sudah mulai disrupsi. Jadi kalau katanya Bu Susi tadi, disrupsi information saat ini sudah mulai terjadi. So gimana caranya kita bisa menang dari keributan yang ada di media itu? Apakah pesan kita dibaca sama orang? Apakah pesan kita dibaca oleh target-target yang kita tuju? Nanti Pak Alex, Pak Panji saya yakin pasti akan menyampaikan poin-poin tersebut. Selanjutnya, nah ini ada beberapa tips kalau Bapak dan Ibu pernah atau ikut IG-nya Perhumas atau aplikasinya, apps-nya Perhumas, ada di situ tips-tipsnya. Salah satunya saya sampaikan mengenai quality content is a king. Saat ini penting untuk memastikan konten memiliki nilai tambah untuk pembaca atau target kita. Nilai tambah dapat berupa cerita yang bagus atau yang menarik, bisa berkait dengan info terkini, dan lain sebagainya. Yang kedua,
Influencer PR is a powerful PR. Maksudnya adalah media sosial itu adalah senjata pemasaran yang ampuh saat ini. Betul ya Pak Alex ya? Banyak dari populasi kita tuh sudah menggunakan platform media sosial. Tadi sudah disampaikan lebih dari 70% penduduk Indonesia menggunakan yang namanya internet. Dan suggestion di media sosial dan Google itu berdasarkan analitik preference yang sering kita buka atau kita lihat atau interest kita apa. Jadi kalau kita sering katakan membaca olahraga, maka preference yang akan muncul adalah berita-berita mengenai olahraga di dalam feed kita, gitu ya. Jadi informasi-informasi itu Google sudah tahu. Jadi dulu saya bekerja di industri telekomunikasi. Kita berpikir bahwa telco itu next itu hanya sebagai pipa saluran saja. Yang untung adalah para content provider, para Google, gitu ya, atau Facebook, gitu ya. Dan itu kejadian saat ini. Dan seorang yang bekerja di atau yang di telco industri sekarang sudah mulai bertransformasi. Caranya adalah dengan bukan lagi yang dikejar adalah suaranya, voice atau SMS, tapi sekarang yang dikejar adalah datanya. Tapi kalau diperhatikan, ada nggak industri yang datanya itu setiap tahun atau tarifnya lah, bukan datanya, tarifnya setiap tahun itu bukannya naik, tapi malah turun. Itulah industri telekomunikasi, gitu ya. Untungnya saya sudah bertransformasi tidak di industri telekomunikasi. Mohon maaf kepada industri telekomunikasi, gitu ya. Selanjutnya, tadi kita sudah sampai, belum. Masih yang ini. Bahwa konten itu adalah, tadi sudah saya sebutkan, konten is a king. Yang ketiga itu custom made social media promotion is a must. Jadi custom made. Kata kuncinya custom made atau personalisasi gitu kan. PR harus membuat pesan khusus karena perlu wawasan tentang kebutuhan dan harapan audiens. Untuk mengintegrasikan dengan media sosial, brand, pemasaran, strategi sosial yang berdampak. Yang keempat, inclusivity is a non-negotiable. Jadi inklusivitas adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiabelkan. Lupakan stereotip. Beri ruang untuk keragaman dalam strategi PR kita untuk lebih inklusif. Ini sebetulnya pesan utamanya lebih kepada kita harus bisa mengajak, mengikutsertakan, terbuka terhadap kelompok masyarakat untuk bertoleransi, saling menghargai. Itu kata kuncinya. Jadi jangan sampai kita malah mendiskreditkan sekelompok orang. Kenapa? Pada saat kamu ngepost di social media, maka tidak hanya orang yang follow kita yang akan tahu, tapi kalau itu dibaca oleh orang lain, maka yang membaca followernya juga akan bisa lihat. Pak Alex dan Pak Panji bisa search dengan sangat mudahnya pakai sistem yang ada, itu bisa langsung terlihat percakapan kita. So, hati-hati dengan social media. Kalau dulu dibilang mulutmu adalah harimaumu. Saat ini jempolmu adalah harimaumu gitu ya. So hati-hati. Untuk lebih bijak intinya dalam bersosial media. Think before you post gitu ya. Kemudian yang kelima, make it personal. Semua manusia itu unik. Mereka memiliki sifat intrinsik, suka merasa istimewa. Jadi personalisasi adalah kunci untuk strategi PR yang unik. Mulai dari siaran pers, promosi, acara harus ada sentuhan personal, sehingga perlu dipilih kata-kata yang bijak. Nah, jadi kalau kata bijak tadi sudah saya sampaikan, so berbijaklah dalam berkomunikasi di social media, di dunia digital. Yang selanjutnya yang keenam adalah cross promotion is the next big thing. Sebagai salah satu contoh untuk mendapatkan visibilitas atau menarik perhatian audiens, promosi silang adalah mendistribusikan konten melalui beberapa saluran yang luas, baik bisa melalui blogging, podcast, dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan, yang ketujuh adalah data itu adalah necessary driver of innovation. Data itu menjadi sangat penting karena buat PR sangat berharga untuk sebuah merek atau brand.
keberhasilan seorang PR atau keberhasilan PR itu bisa terukur, bisa diukur. Tapi kalau untuk data, sangat tidak ternilai harganya. Kenapa? Karena dari PR, dari data tersebut kita bisa melakukan strategi apa ke depannya. Ide-ide apa yang harus kita lakukan untuk terkait dengan ke-PR-an itu. Jadi strategi data sangat penting buat seorang PR. Jadi PR harus bertanggung jawab untuk menceritakan kisah mereknya, namun cerita itu harus didukung oleh data dan analisa untuk meningkatkan upaya komunikasi. Setelah dapat data, kita dapat memikirkan ide-ide baru untuk cerita yang menarik. Selanjutnya, nah ini era selanjutnya, boleh? Saat ini era tidak lagi 4.0, tetapi sudah masuk 5.0. Era digital, yaitu sudah dalam tahapan robotorial. Jadi beberapa media saat ini sudah menggunakan robotorial. Kalau dibaca, terutamanya di media-media terkait dengan olahraga, lebih mudah membuatnya. Jadi kalau ambil contoh, pada saat ada pertandingan sepak bola, itu robot bisa langsung membuat analisanya. Berapa persen penguasaan bolanya si Barcelona versus Real Madrid, berapa persen penguasaan bolanya seorang Ronaldo di MU versus dengan siapa lawan mainnya. Bisa tercapture dalam sebuah berita. Dan itu sangat cepat, itu adalah robotorial. Dulu pernah ada sebuah media namanya Beritagar yang menggunakan robotorial di Indonesia gitu ya. Terus sudah mulai artificial intelligence. Jadi kalau dilihat di China itu sudah ada pembawa berita itu sudah robot gitu. Jadi jangan kaget suatu saat hal itu akan masuk ke Indonesia. Internet of Things, big data. So kata kuncinya adalah right content, right people, right time, right channel, dan personalisasi. Saya ambil contoh begini, kenapa right time perlu? Mungkin nanti bisa ditanya lebih lanjut dengan Pak Alex dan Pak Panji. Jam-jam berapa sih sebaiknya sebuah perusahaan itu harus mempost suatu berita? Jadi bukan lagi, habis acara langsung post ceritanya, post rilisnya. Tapi kapan waktu yang timing yang tepat? Nah, itu bisa di research, bisa dianalisa dari data yang ada. Jadi berapa kalau misalnya kita post jam sekian, berapa pembacanya, berapa interaksinya. Itu bisa dilakukan dengan analisa data. Nah, yang terakhir selanjutnya, saya agak sedikit promosi mengenai Perhumas. Nah, kalau Perhumas ini adalah sebuah organisasi kehumasan. Sebagai barometer dan integrator dalam pembelajaran organisasi berbasis integritas, kompetensi, menjunjung tinggi etika dan independensi untuk membangun citra dan reputasi Indonesia. Nah, selanjutnya, jika ditanya, siapa sih PR Indonesia? Maka tadi Pak Tri sudah sampaikan, ada 277 juta jiwa penduduk Indonesia yang akan menjadi PR Indonesia. Untuk menyuarakan hal yang positif, baik bermanfaat untuk Indonesia. So, ayo Indonesia bicara baik. Terima kasih dari saya. Berita elok dari dunia maya, adanya acara ini guna merangkai titik. Hari ini, esok dan selamanya untuk Indonesia bicara baik. Kepelalawan menggaung takbir, budak menyambut dengan tari Sabin. Meski presentasi saya sudah berakhir, namun silaturahmi tetap terjalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Susilawati Ningsih berkenan untuk dapat memberikan sebuah plakat sebagai apresiasi sekaligus ucapan terima kasih dari kami untuk Bapak Jarot Handoko. Kami persilakan untuk berada di tengah, Bapak. Luar biasa sekali Bapak dan juga Ibu, tadi baru saja kita saksikan bersama-sama seminar yang mengutip tentang bagaimana the ultimate public relation. Banyak sekali insight dan juga masukan dari Bapak Jarot untuk kami semua pada siang hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah, Bapak dan juga Ibu. Baik, sekali lagi boleh kita mulai dari 3, 2, 1.
Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu untuk dapat duduk kembali. Luar biasa sekali. Baiklah Bapak dan juga Ibu, sesaat lagi rupanya kita akan segera memasuki rangkaian acara yang telah kita nantikan, yaitu awarding ceremony pada siang hari ini. Namun Bapak dan juga Ibu, terlebih dahulu baiknya kita akan menyimak mengenai pemaparan metodologi riset Top Digital Public Relation Award 2022 yang pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Research Director Trust & Co. Indonesia. Kami persilakan dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait proses riset serta penilaian yang kami lakukan dalam Top Digital Public Relation Index 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, Top Digital Public Relation Award ini merupakan sebuah penghargaan yang kami berikan atau kami dedikasikan khusus kepada perusahaan-perusahaan yang pintar atau piawai dalam memanfaatkan digital public relation mereka dalam berkomunikasi, menjalin engagement dengan konsumen, serta menciptakan persepsi dan citra positif terhadap produk dan perusahaan itu sendiri. Boleh di next. Bapak Ibu sekalian, tujuan dan manfaat dari penyelenggaraan Top Digital Public Relation Award ini, yang pertama adalah kami ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam memanfaatkan platform digital atau platform cyber untuk menjaga reputasi perusahaan untuk tetap positif. Kemudian penghargaan ini juga merupakan bukti atas keberhasilan dan kinerja digital public relation dari perusahaan dalam menciptakan corporate image dan pengelolaan PR. Lalu penghargaan ini juga memicu kreativitas dari serta inovasi dari divisi public relation perusahaan untuk semakin menguatkan strategi komunikasi serta komunikasi perusahaan mereka kepada konsumen atau publik masyarakat umum. Dan yang terakhir tentunya, logo penghargaan ini juga dapat menjadi value bagi perusahaan dan dapat ditempatkan khususnya di seluruh media promotion tools dari perusahaan ataupun produk dari perusahaan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk metode riset serta penilaian yang kami lakukan, riset Top Digital Public Relation Award 2022 ini kami selenggarakan pada mulai bulan Juni hingga Agustus 2022 dengan metode desk research terhadap lebih dari 787 perusahaan emiten dan 500 perusahaan non-emiten dari berbagai industri di Indonesia. Riset ini mengacu kepada tiga parameter penilaian. Yang pertama adalah digital media aspect, yaitu di mana kami mengukur banyaknya pemberitaan terhadap sebuah corporate, sebuah perusahaan ataupun corporate brand dalam satu tahun terakhir, serta kami juga mengukur bagaimana website dari perusahaan menjadi salah satu media dari perusahaan untuk melakukan publikasi. Kemudian yang kedua, pengukuran kami fokuskan kepada digital sentiment aspect, di mana kami mengukur dari sisi sentimen pemberitaan terhadap suatu perusahaan. Sentimen tersebut kami ukur dari 5 halaman mesin pencari utama, di mana kami mengukur dari sisi sentimen positif serta sentimen negatif dari pemberitaan terhadap suatu perusahaan yang diberitakan. Dan yang terakhir, tentunya kami mengukur dari sisi awareness, di mana saat ini digital sungguh luar biasa. Popularitas perusahaan
dapat dilihat dari banyaknya ulasan perusahaan di halaman internet dan juga banyaknya pengguna internet yang melakukan pencarian secara langsung terhadap perusahaan melalui mesin pencari. Selanjutnya, untuk alur proses riset yang kami lakukan, yang pertama, kami melakukan pengumpulan data awal baik perusahaan-perusahaan emiten dan juga perusahaan-perusahaan non-emiten di berbagai kategori industri di Indonesia. Setelah melakukan pengumpulan data tersebut, kami juga mulai melakukan riset awal dengan mengukur banyaknya ulasan serta pencarian terhadap corporate brand dari perusahaan di media internet dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Selanjutnya, kami masuk ke dalam pengumpulan data pemberitaan terhadap perusahaan-perusahaan teriset di berbagai media cyber dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Lalu setelah kami dapatkan seluruh pemberitaan terhadap perusahaan, kami melakukan screening terhadap sentimen baik positif, netral maupun negatif terhadap suatu perusahaan, di mana tentunya screening tersebut akan mempengaruhi dari sisi scoring penilaian terhadap metode penilaian yang kita tetapkan. Setelah kami lakukan screening, kami menganalisa serta melakukan QC terhadap data-data riset yang telah kami kumpulkan, kemudian masuk ke dalam proses penilaian akhir. Setelah itu, kami tentunya menetapkan seluruh peraih Top Digital Public Relations Award 2022 dan kami kirimkan serta kami umumkan para peraih Top Digital Public Relations Award 2022 sehingga kita semua bisa berkumpul di sini pada siang hari ini. Terakhir, kriteria penilaian yang kami tetapkan dalam riset Top Digital Public Relations Award 2022 ini adalah yang pertama adalah perusahaan peraih memiliki dominasi pemberitaan positif dalam 5 halaman mesin pencari utama dengan angka dominasi pemberitaan 80% pemberitaan positif. Di bawah 80% maka kami tidak bisa menyebutnya sebagai Top Digital Public Relations Award atau tidak dapat kami menangkan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan riset meraih angka final score dari total 3 parameter penilaian yang telah kami tetapkan tadi di atas final score di atas 70% atau lebih serta berada pada top 200 perusahaan emiten dan top 100 untuk perusahaan non-emiten. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk metode riset Top Digital Public Relations Award 2022 ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada perusahaan Bapak Ibu sekalian, peraih Top Digital Public Relations Award 2022, dan juga brand-brand dari Bapak Ibu sekalian peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Panji Nurdiansyah untuk penjelasan metodologi riset dan semoga dapat diterima oleh seluruh achiever kami pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, kini tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan untuk menyaksikan siapa sajakah brand yang berhasil meraih penghargaan Top Digital Public Relations Award 2022. Namun mohon izin terlebih dahulu kami informasikan Bapak dan juga Ibu untuk dapat mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai karena nantinya akan ada sesi foto bersama di mana foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Namun terlebih dahulu kembali kami turut mengundang kepada Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Kami persilakan Ibu untuk dapat hadir kembali di atas panggung dan secara simbolis untuk memberikan ucapan selamat kepada seluruh achiever kami di siang hari ini.
Selamat siang Ibu, apa kabar? Baik, kami persilakan Ibu. Baiklah Bapak dan juga Ibu, lalu siapa sajakah peraih penghargaan tersebut dan inilah videonya. Hadir sebagai pemain terkemuka bidang teknologi immersive augmented reality, perusahaan yang memulai bisnis pada tahun 2009 ini langsung naik daun. Mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada Maret 2022 dengan kode emiten BIRG, kepercayaan masyarakat dibuktikan dengan sahamnya yang menjadi buruan investor. Minat masyarakat akan perusahaan yang menghadirkan teknologi metaverse ini juga dapat dilihat dari 10 ribuan ulasan di halaman internet dan 5 ribuan pemberitaan media digital, serta dicari secara langsung oleh 4 ribuan pengguna internet dalam rata-rata bulanan. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2022, PT Bir Asia Tbk. Untuk itu kami terpengenang kepada Bapak Gupta Sitorus, Group Chief Sales and Marketing Officer PT Bir Asia Tbk. Kami persilakan Bapak. Selamat kami ucapkan kepada chiefer kami yang pertama pada siang hari ini, PT Wir Asia Tbk, yang diterima oleh Bapak Gupta Sitorus, Group Chief Sales and Marketing Officer. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin saya nyontek my note. Pertama-tama, on behalf of our company PT Wir Asia Tbk, izinkan saya Gupta Sitorus sebagai Chief Sales and Marketing Officer dari Wir Group untuk menerima penghargaan dari InfoBrand dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Award ini buat kami adalah sebuah afirmasi bahwa sebagai sebuah mega project, tidak ada cara lain untuk kami membangun sense of belonging selain dengan menggunakan openness, honesty, dan keterbukaan. Saat ini kami sebagai perusahaan teknologi berbasis augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence tidak hanya membangun metaverse platform untuk Indonesia, tapi juga untuk 22 negara lainnya di dunia. Dan kami akan terus memastikan bahwa proyek ini akan menjadi kebanggaan negara dan sekaligus membawa manfaat yang konkret bagi semua manusia, baik negara ini maupun di seluruh belahan dunia manapun. Dan we are here to assist you to enter the new era of internet, the metaverse era, the web 3.0 era. Terima kasih untuk InfoBrand atas penghargaan ini. Selamat siang dan terima kasih. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Hadir sebagai perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, citra positif menjadi selalu dijaga oleh perusahaan yang berdiri sejak tahun 1970 ini. Komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik ditunjukkan dari pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan high performance culture dan sistem pemasaran produk omnichannel yang dapat memudahkan dalam pendistribusian produk. Didukung oleh 14.000 lebih ulasan halaman internet dan 800-an lebih pemberitaan dalam 1 tahun terakhir, serta dicari oleh lebih dari 3.600-an pengguna internet tiap bulannya, membuktikan emiten berkode merk ini sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022, PT Merk Tbk. Kami
Kami ucapkan sekali selamat kepada BGMAN TBK dan pada kali ini diterima langsung oleh Ibu Melisa Sandianti selaku Korporat Sekretari BGMAN TBK. Baik, terima kasih. Kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, selamat siang Bapak Ibu semua. Seperti tadi kita sudah dengar, reputasi yang baik itu dibangun dari kinerja perusahaan yang baik, tetapi juga komunikasi yang baik. Oleh karena itu kami, Departemen Corporate Communications yang menjalankan fungsi public relations di perseroan, merasa sangat bangga bisa mengambil bagian untuk mengomunikasikan kinerja baik perusahaan. Tentunya di masa pandemi, di mana terjadi akselerasi digitalisasi, kami juga harus lebih ekstra memanfaatkan semua platform digital untuk berkomunikasi dengan para stakeholder, khususnya untuk menjalankan tanggung jawab perusahaan, melakukan edukasi kesehatan melalui berbagai media digital, terutama sosial media, khususnya untuk membantu kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan mengetahui gejala-gejala dari penyakit agar bisa ditangani dengan lebih cepat. Karena itu, mewakili PT Merck TBK, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Infobrand dan juga Trust & Cook Indonesia atas penghargaan yang diberikan. Tentunya penghargaan ini menjadi penyemangat buat kami melakukan digital PR efforts ke depannya. Dan juga terima kasih buat rekan-rekan media yang selalu berkenan untuk menyampaikan berita positif perusahaan di medianya masing-masing. Terima kasih banyak, dan tentunya untuk Board of Directors yang sudah selalu mendukung aktivitas PR di perusahaan. Semoga peran public relation sebagai fungsi strategis di perusahaan di Indonesia semakin berkembang, dan kita makin banyak melihat best practices yang dapat menjadi pembelajaran buat kita semua praktisi komunikasi. Demikian saya sampaikan, terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Ibu Kepala Bisa untuk kembali. Kita persilakan. Baik, dan untuk cerita kami selanjutnya, berikut videonya. Hadir sejak tahun 1987, perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan jasa keuangan ini tetap eksis berkat kepercayaan konsumen atas beragam produk yang ditawarkan. Eksistensinya juga dibuktikan dengan beragam penghargaan yang diterima, salah satunya emiten dengan saham terbaik 2022 di kategori bisnisnya. Didukung dengan 9.000 lebih ulasan halaman internet dan diberitakan lebih dari 500 pemberitaan media digital dalam satu tahun terakhir, menjadi bukti perusahaan ini selalu dipercaya oleh masyarakat. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022, PT Mitra Pinastika Mustika TBK. Selamat kami ucapkan kepada PT Mitra Pinastika Mustika TBK yang pada kali ini diterima langsung oleh Ibu Natalia Lisnita selaku General Manager Corporate Communication and Sustainability MPR Group. Kami persilakan Ibu untuk memberikan sebesar lebih dahulu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili manajemen dan perseroan PT Mitra Pinastika TBK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Infobrand, kepada tim riset dari Trust & Co dan Dewan Juri yang memberikan apresiasi Top Digital PR Award kepada kami. MPMX adalah market leader dalam perusahaan smart mobility consumer otomotif di Indonesia dengan cakupan dari distribusi motor, penjualan dan penyewaan mobil, asuransi umum, kemudian juga multi finance. Selama lebih dari 3 dekade, kami telah
menjadi semakin kokoh dalam merealisasikan visi kami dengan cara membangun ekosistem dan menawarkan berbagai produk yang relevan bagi konsumen kami. Sebagai upaya kami untuk terus mendekatkan diri pada publik dan konsumen kami, kami senantiasa menjangkau stakeholders kami melalui konten-konten yang positif dan dapat meningkatkan brand awareness, sentimen positif, dan kepercayaan konsumen dan publik terhadap perusahaan kami. Upaya ini tidak sia-sia ternyata, karena kami mendapat penghargaan ini, tentunya ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berjejaring secara relevan dan inovatif dan senantiasa berupaya menjaga hubungan yang baik dengan rekan-rekan media yang kita tahu persis, teman-teman Korkom di sini, bahwa tanpa rekan-rekan media, kita peran kita sebagai PR tentunya tidak akan bisa sukses seperti hari ini. Terima kasih. Selamat untuk semua penerima award ini. Baik, terima kasih Ibu, dan Bapak persilakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak dan juga Ibu, untuk achiever kami selanjutnya, berikut videonya. Memiliki visi menjadi perusahaan di bidang industri pupuk kimia dan agribisnis kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan, perusahaan yang berdiri pada 7 Desember 1977 ini terus menjaga citra perusahaan di mata dunia. Dikenal sebagai produsen urea 2,43 juta ton per tahun dan amonia 1,74 juta ton per tahun, kehadirannya sangat membantu produktivitas para petani. Di ranah digital, namanya diulas 50 ribu halaman internet dengan pemberitaan 17 ribu dalam satu tahun terakhir, namanya semakin melambung sebagai pahlawan petani di tanah air. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022 PT Pupuk Kalimantan Timur. Untuk itu kami terpengenang kepada Bapak Tommy John Agusta selaku Vice President Komunikasi Corporate Pupuk Kalimantan Timur. Selamat kami ucapkan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur yang pada hari ini diterima langsung oleh Bapak Tommy John Agusta selaku Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Kalimantan Timur. Terima kasih, kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah memberi anugerah sebagai perusahaan yang memiliki saya sampai nggak bisa ngomong ini, saking bangganya karena sudah mendapat award. Ya Bapak Ibu, mungkin tidak pernah tahu di mana itu Kota Bontang. Kota Bontang memang kecil, berada di pesisir Kalimantan Timur. Saya juga baru kemarin datang ke Jakarta, saya orang desa. Dan saya akan bercerita sekilas tentang Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim adalah perusahaan urea terbesar di Asia Tenggara. Apabila kebesaran kami ini tidak disampaikan kepada publik, maka sampai kapanpun orang tidak akan pernah tahu Pupuk Kaltim itu apa. Dan kami juga bangga karena telah diundang di sini, ingin menyampaikan bahwa kami akan hadir dan kami akan terus berkarya supaya kami bisa dikenal kepada publik dan kepada para petani, karena bagaimanapun petani yang sudah tetap menjadi pahlawan bagi kita semua selama masa pandemi. Perusahaan-perusahaan boleh gugur, boleh bergelimpangan, akan tetapi tanaman padi, jagung dan lain-lain harus tetap tumbuh subur untuk memberi nutrisi kepada kita semua. Terima kasih, salam dari kami dari Bontang, Kalimantan Timur. Terima kasih banyak Bapak, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baiklah Bapak juga Ibu, untuk achiever selanjutnya, inilah videonya. Dikenal sebagai salah satu pemain utama perusahaan sigaret di Indonesia, emiten berkode HMSP ini menunjukkan komitmen kuat dalam aspek keberlanjutan bisnisnya. Keberadaannya pun telah memberikan manfaat bagi 20 ribu lebih karyawan tetap, 38 mitra produksi, hingga 44 ribu lebih karyawan produksi. Citra positif perusahaan pun dibuktikan dengan 1.200an lebih pemberitaan yang didominasi berita positif dalam satu tahun terakhir. Ditambah dengan 20 ribu lebih ulasan halaman internet
dan 39.000 lebih pengunjung website resmi perusahaan dalam rata-rata bulanan, menegaskan reputasi positif perusahaan di ranah digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022 PT HM Sampoerna Tbk. Untuk itu kami terpengundang kepada Bapak Reza Juniarsyah selaku Head of Corporate Communication PT HM Sampoerna Tbk. Selamat kami ucapkan kepada PT HM Sampoerna Tbk pada hari ini diterima langsung oleh Bapak Reza Juniarsyah selaku Head of Corporate Communication. Kami persilahkan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Info Brand dan kemudian juga Trust & Co atas penghargaan ini untuk kami PT HM Sampoerna Tbk. Merupakan sebuah kebanggaan kami bisa mendapatkan penghargaan ini. Kami sebagai perusahaan yang sudah beroperasi selama 109 tahun di Indonesia selalu memegang teguh filosofi tiga tangan, di mana kami akan harus selalu bekerja sama dengan baik dengan semua pemangku kepentingan. Dan hari ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami semua. Dan tidak lupa juga saya ingin sampaikan terima kasih dan selamat kepada teman-teman di Corporate Communications Sampoerna atas penghargaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak untuk dapat duduk kembali. Terima kasih banyak. Dan achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Hadir di tahun 2014, emiten perbankan berkode Amar ini menjadi pionir dalam mewujudkan transaksi perbankan secara digital. Meskipun persaingan ketat, bank digital ini unggul dalam pengalaman menghadirkan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti tunaiku pinjaman online dan senyumku simpanan secara digital. Layanannya yang dihadirkan tidak hanya semakin dikenal masyarakat berkat 9.000 lebih pencarian dan 5.000 lebih ulasan di halaman internet. Tidak hanya itu, perusahaan semakin dipercaya publik yang dibuktikan dengan lebih dari 550-an pemberitaan media digital yang didominasi pemberitaan positif dan lebih 56.000 pengunjung website resminya dalam rata-rata bulanan. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022 PT Bank Amar Indonesia Tbk. Untuk itu kami terpengundang kepada Bapak Eka Banyu Aziz selaku SME Corporate and Operation Director PT Bank Amar Indonesia Tbk. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank Amar Indonesia Tbk. Pada hari ini langsung diterima oleh Bapak Eka Banyu Aji selaku SME Corporate and Operation Director. Terima kasih. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Pertama-tama mungkin kami ucapkan kepada InfoBrand, terus kepada juga Trust & Co atas penghargaan yang diberikan kepada kami ini. Jadi mungkin di ruangan ini belum banyak yang tahu mengenai Amar Bank, sedikit mengenai Amar Bank aja. Jadi Amar Bank ini kita sebetulnya bank pertama yang punya platform digital, sebelum ada bank-bank lain yang punya platform digital. Karena kita punya platform digital Tunaiku, fintechnya kita itu sejak 2014. Setelah itu tahun 2000 kita punya digital banking kita namanya Senyumku. Jadi sebelum ada yang besar-besar itu kita sudah ada duluan. Dan berkat kerja keras teman-teman di PR kami melalui digital PR kami,
ya alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga kepada teman-teman media terima kasih atas ulasan yang selalu positif kepada kami sehingga interaksi kami terhadap masyarakat selalu positif juga dan produk kami, produk digital kami, Tunaiku dan Senyumku dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Itu aja dari saya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Dan selanjutnya, Bapak dan juga Ibu Chiefer kami, berikut videonya. Menjadi bagian dari badan usaha milik negara, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi ini berhasil menjaga citra positifnya di mata masyarakat. Bagaimana tidak? Perusahaan yang telah berusia setengah abad ini, namanya masih eksis dengan produk-produk yang tetap dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat dengan perusahaan subsidiari PT Kimia Farma Tbk ini dibuktikan dengan 750-an pemberitaan media digital yang didominasi pemberitaan positif serta 14.000 lebih ulasan namanya yang membanjiri halaman internet. Website resmi perusahaan juga dikunjungi oleh 24.000 lebih pengguna internet dalam rata-rata bulanan, menegaskan reputasi positif perusahaan di ranah digital. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2022 PT Vapros Tbk. Untuk itu kami berpengaruh kepada Bapak Andri Pramana selaku Investor Relations PT Vapros Tbk. Kami persilahkan Bapak. Dan selamat kami ucapkan kepada PT Vapros Tbk. Pada hal ini diterima langsung oleh Bapak Andri Pramono selaku Investor Relation. Terima kasih, kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mewakili PT Vapros Tbk pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas penghargaannya dari Infobrand dan Trans&Co atas apresiasinya. PT Vapros sendiri sudah cukup lama menemani masyarakat Indonesia dengan produknya yang sudah dikenal yaitu Antimo ya. Dan berkat kepercayaan masyarakat juga Antimo menjadi market leader dalam obat anti nausea di Indonesia. Selain itu dengan achievement tersebut kita juga tidak henti-hentinya sebagai anggota dari holding farmasi juga banyak program-program pemerintah yang sudah kita dukung demi Indonesia yang lebih sehat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami ucapkan dan kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baiklah Bapak dan juga Ibu, untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Seiring meningkatnya tren belanja daring, layanan jasa kurir atau pengiriman barang semakin dibutuhkan. Memahami banyaknya masyarakat yang harus dilayani setiap hari, perusahaan yang kini berusia lebih dari 3 dekade ini memiliki semangat dan komitmen kuat untuk selalu menjaga reputasi dan citra positif yang telah dibangun sejak berdiri pada 26 November 1990 lalu. Kepercayaan konsumen akan kualitas layanan yang diberikan dapat dilihat dari 9 juta kunjungan official website dalam rata-rata bulanan, serta 1.400-an lebih pemberitaan dalam 1 tahun terakhir dengan didominasi pemberitaan yang positif. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2022 PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. Untuk itu kami berpengundang kepada Bapak Kurnia Nugraha selaku Head of Media Relations Department PT Jalur Nugraha Eka Kurir. Dan selamat kami ucapkan kepada PT Jalur Nugraha Eka Kurir. Pada hal ini diterima oleh Bapak Kurnia Nugraha selaku Head of Media Relation Department.
Terima kasih. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Tadi mungkin Pak Jarot menjelaskan ya, disrupsi digital. Memang mungkin semua brand mengalami hal yang sama ya Bu, gitu. Kalau kita lihat tantangannya mungkin buat semua brand sekarang banyaknya channel terutama di digital ya. Kalau kita lihat Pak, Bapak Ibu, membuat kita harus membuat strategi-strategi baru mungkin ya, gitu. Karena eranya juga sekarang dengan target market mungkin yang menyesuaikan dengan apa perubahan juga kemarin ada pandemik juga ya. Jadi behavior pelanggan juga mungkin berubah gitu. Terima kasih. Ini mungkin bagian dari apresiasi dari semua pihak ya. Karena tahun ini juga kami akan memasuki usia di 32 tahun. Jadi ini merupakan bentuk kebanggaan bagi kami dan mewakili manajemen dan seluruh karyawan dan kepada pelanggan dan semua mitra, terutama buat media yang selama ini juga sudah mendukung kami. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali dan achiever kami selanjutnya berikut videonya. Sejak tahun 1972, perusahaan yang bergerak di bidang retail modern supermarket ini berhasil eksis hingga kini di tengah sejumlah pemain lain memutuskan untuk menutup bisnisnya. Keberlangsungan bisnisnya tak lepas dari upaya perusahaan dalam menjaga reputasi sebagai retail modern dengan format kecil seperti minimarket hingga besar berupa hypermarket. Reputasinya dibuktikan dengan 12.000 lebih pencarian internet rata-rata bulanan, 8.000 ulasan halaman internet, serta 500 pemberitaan digital dalam satu tahun terakhir. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022, PT Hero Supermarket TBK. Untuk itu kami terima undang kepada Bapak Diki Rizbianto selaku Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket TBK. Kami persilakan. Selamat kami ucapkan kepada PT Hero Supermarket TBK. Dan pada hal ini langsung diterima oleh Bapak Diki Rizbianto selaku Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket TBK. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Infobrand, tentu Trasenko, juga Ayam Fokus atas penghargaan yang telah diberikan kepada perusahaan kami PT Hero Supermarket TBK. PT Hero Supermarket telah hadir selama 51 tahun melalui pertama kali unit bisnis kami itu Hero Supermarket, dan kini kami juga mengoperasikan Guardian serta IKEA Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan pemenang semua yang ada hadir di sini, dan juga berharap bahwa kegiatan Top Digital PR Award ini akan terus dapat berlangsung sehingga memotivasi kami para praktisi PR untuk terus memberikan komunikasi yang inovatif dan positif baik untuk perusahaan maupun juga untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami persilakan duduk kembali. Dan selanjutnya Bapak dan juga Ibu, achiever kami dianugerahkan kepada. Hadir sejak tahun 1975, perusahaan penyedia layanan printing dan digital services ini tetap eksis di usianya yang hampir setengah abad. Sebagai pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi, emiten dengan kode ASGR ini menghadirkan solusi end-to-end, mulai dari kebutuhan cetak proposal, perkantoran, graphic art, hingga managed print services. Reputasinya diakui dengan 1.300-an lebih pemberitaan digital dalam satu tahun terakhir, serta 7.000 lebih ulasan halaman internet. Perusahaan juga dicari oleh lebih dari 5.400 pengguna internet dalam rata-rata bulanan, yang membuatnya semakin diakui sebagai penyedia solusi teknologi informasi terpercaya. Hadirin sekalian,
inilah peraih Top Digital Public Relations Award 2022 PT Astra Grafia TBK. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada PT Astra Grafia TBK dan berhubung direksi ataupun perwakilan berhalangan hadir secara langsung, penghargaan ini akan kami sampaikan setelah award ceremony hari ini. Dan selanjutnya Bapak dan juga Ibu Achiever kami dianugerahkan kepada hadir sebagai depot air isi ulang, reputasi dan citra perusahaan menjadi poin utama demi kenyamanan masyarakat dalam menggunakan air yang disediakan. Berpengalaman selama 20 tahun, jaringan waralaba yang kini memiliki 693 gerai lebih juga menjadi bukti kepercayaan mitra dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dibuktikan dengan 3.400-an pemberitaan positif dalam 1 tahun terakhir, ditambah lebih dari 5.000-an ulasan halaman internet dan 7.000 lebih kunjungan website tiap bulan, semakin menegaskan reputasi positif perusahaan di ranah digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022 PT Biru Semesta Abadi. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Helena Wongkar selaku Marketing and Representative Office Jakarta PT Biru Semesta Abadi. Kami ucapkan selamat kepada PT Biru Semesta Abadi dan langsung diterima oleh Ibu Helena Wongkar selaku Marketing and Representative Office Jakarta. Kami persilahkan Ibu untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, award ini menunjukkan bahwa franchise Depo Air Minum Biru sudah sangat aktif di ranah digital, pastinya dengan kontennya, quality content yang baik. Terima kasih kepada Transco dan Infobrand. Sukses untuk kita semua ya. Terima kasih Ibu. Dan langsung saja untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada bergerak di bidang perbankan, perusahaan ini terus menjaga nama baik demi kepercayaan nasabah dan investor dalam menyimpan dan menginvestasikan dananya. Berada di bawah naungan perusahaan yang berbasis di Tokyo, Jepang, bank yang dibentuk pada tahun 1989 dengan nama Bank Century ini juga eksis sebagai emiten dengan kode BCIC. Kepercayaan publik juga dibuktikan dari pencarian bulanan mencapai 6.000-an pencarian di halaman internet, 600-an pemberitaan media digital dalam 1 tahun terakhir, dan 13.000-an pengunjung website resmi perusahaan. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022 PT Bank J-Trust Indonesia TBK. Ladies and gentlemen, we would like to invite Vice President, President Director PT Bank J-Trust Indonesia. Could you please to be on stage? So once again, congratulations, PT Bank J-Trust Indonesia, given to Ritsu Fukada-san, President Director PT Bank J-Trust Indonesia. Can we have a photo session together? And starting from 3, 2, and 1. Thank you very much, sir. Selamat siang. My name is Fukadai Ritsuo. Selamat siang, nama saya Fukadai Ritsuo. Mohon maaf, saya menggunakan bahasa Jepang kali ini ya. J-Trust Banko no daihyou yatteru Fukadai Ritsuo to moushimasu. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Fukadai, saya adalah Presiden Direktur dari PT Bank J-Trust Indonesia. Kami sangat merasa sangat terhormat sekali bisa menerima penghargaan yang kami terima kali ini. Kembali lagi kami sampaikan rasa terima kasih kepada Transco Indonesia dan juga Media Infobrand. Walaupun kami 2015年にですね日本から進出してもうすでに7年経ちました. Iya, jadi kami datang dari Jepang gitu ya, grup perusahaan kami dari Jepang datang 2015 gitu ya, dan mulai sampai sekarang kami masih terus berada di Indonesia.
我々もですね、通常のフル銀行の商業銀行とやって通して営業しております。Dan kami saat ini menalurkan banyak sekali produk berdasarkan bank-bank komersial lainnya. 引き続きですね、インドネシアのですね、経済及びインドネシアの国に発展に貢献したいと思いますので、kami sangat ingin sekali untuk bisa berkontribusi kepada perekonomian Indonesia dan juga dapat berkontribusi kepada komunitas Indonesia. Oleh karena itu, 本当に引き続きよろしくお願いいたします。kami mohon bantuan dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. So once again, thank you very much. Could you please to be seated? Baiklah, untuk itu Bapak dan juga Ibu, Achiever kami Top Digital Public Relations Award 2022 yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada. Hadir di Indonesia sejak 1992, perusahaan ini memproduksi minuman favorit masyarakat di dunia. Di Indonesia, perusahaan mengoperasikan 8 pabrik yang berlokasi di Sumatera, Jawa, dan Bali dan mendistribusikan jutaan kaleng minuman segar ke lebih dari 450 ribu outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberlangsungan bisnisnya di Indonesia pun diperkuat dengan kepercayaan masyarakat yang dapat dilihat dari 28 ribu ulasan di laman internet, 3 ribu lebih pemberitaan digital dalam satu tahun terakhir, serta 50 ribu lebih kunjungan website resminya. Hadirin sekalian, mari kita sambut Proyu Top Digital Public Relations Award 2022. Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia. Untuk itu kami terpengenang kepada Ibu Lucia Karina, Public Affairs Communication and Sustainability Director Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia and Papua New Guinea. Kami persilakan. Baik Bapak dan juga Ibu, kami mohon untuk tetap mengikuti rangkaian acara kami hingga selesai karena nanti akan ada sesi foto bersama. Dan selamat kami ucapkan kepada Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia pada hal ini diterima langsung oleh Ibu Lucia Karina selaku Public Affairs Communication and Sustainability Director Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia dan Papua New Guinea. Kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Pertama-tama kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Infobrand dan juga Transgenco atas penghargaan yang diberikan kepada Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia khususnya dalam digitalisasi public relation. Kami menyadari peran digitalisasi ini sangat membantu, bukan hanya dalam peningkatan reputasi maupun juga peningkatan brand, tetapi yang lebih penting bagaimana kita menggunakan platform digital ini untuk menjadi kontributor positif bagi masyarakat, khususnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NKRI. Dan ini adalah hal yang penting, mengingat digital platform juga menjadi salah satu polemik tersendiri di negara kita dengan maraknya hoax. Dan bagi kami di Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia, kami harus mendorong upaya kontribusi positif dengan berbagi cerita positif dan menjadi role model bagi seluruh industri yang ada di negara kita. Semoga pencapaian pada hari ini bukan hanya buat kami, tetapi juga buat Bapak dan Ibu yang hadir pada acara penyerahan award ini menjadi pecutan buat kita semua untuk tetap berkontribusi positif membangun negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Terima kasih Ibu, mohon izin untuk tetap berada di atas panggung dan berikutnya kembali kami turut mengundang untuk seluruh achiever di sesi yang pertama kami. Kami persilakan kepada seluruh achiever Top Digital Public Relations Award 2022 untuk kembali hadir di atas panggung dan kami mohon untuk kembali membawa plakatnya masing-masing. Karena nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami.
Sekali lagi kami turut mengundang untuk seluruh Achiever Top Digital Public Relation Award 2022. Kami persilahkan sekali lagi Bapak dan juga Ibu untuk berkenan hadir di atas panggung dan membawa plakatnya kembali masing-masing dan mengabadikan foto bersama, di mana nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Dan untuk rekan-rekan kami persilakan apabila ingin mengabadikan foto bersama, kami persilakan untuk sedikit dekat dengan panggung. Baik, sudah siap Bapak dan juga Ibu? Dan bersama-sama langsung saja kita menghitung dari 3, 2, 1. Mohon izin terlebih dahulu Bapak sekiranya berkenan untuk melepaskan maskernya sebentar saja. Mohon izin. Baik, dan kita mulai bersama-sama. Dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi, dari 3, 2, 1. Dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Congratulations, selamat kami ucapkan kepada seluruh Super Top Digital Public Relation Award 2022. Kami persilahkan untuk dapat duduk kembali. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Susilawati Ningsih yang telah memberikan penghargaan kepada seluruh Achiever kami pada sore hari ini. Terima kasih. Baiklah Bapak dan juga Ibu, demikian sudah tadi kita saksikan bersama-sama seluruh Achiever peraih penghargaan Top Digital Public Relation Award 2022. Dan selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan siapa sajakah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 di fase yang keempat. Namun terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyimak metodologi riset yang pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Alex Iskandar selaku CEO I Am Focus Teacher Marketing. Kami persilahkan dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, para undangan, para achievers, rekan-rekan media yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Tri, Bu Susi, Pak Panji, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Perkenankan kami dari I'm Focus Digital Consultant untuk menyampaikan metodologi yang telah kami lakukan beberapa bulan terakhir ini. Ada tujuh langkah penilaian yang kami lakukan. Pertama adalah mapping dan pengelompokan brand. Kedua, verifikasi website dan akun sosmed. Ketiga, olah dan analisa data. Keempat, penilaian. Kemudian penilaian final dan quality control. Keenam, rapat keabsahan nilai. Dan tujuh, pengumuman. Next. Metodologi penilaian digital brand dibuat berdasarkan popularitas. Ya, sekali lagi, popularitas di dunia online. Pertama di Google, dalam hal ini Google Result dan Google Search yang bobotnya 40%. Kedua, popularitas di sosial media, dalam hal ini Facebook, YouTube, dan Instagram yang bobotnya juga 40%. Ketiga adalah penilaian website para peserta menggunakan Google Webmaster dan estimasi traffic yang bobotnya 20%. Next. Kriteria Achievers dalam hal ini, suatu brand dinilai populer di online jika satu, lebih dari 10.000 Google Results. Jadi semakin banyak yang memperbincangkan, semakin tinggi skornya. Kedua, total final skornya minimum 10%. Ketiga, berada di 3 peringkat teratas di kategorinya masing-masing. Next. Satu, penilaian di Google yang bobotnya 40% ini diukur sesuai pencarian nama brand rata-rata per bulan menggunakan Google Keyword Planner dan tentunya di google.co.id. Semakin banyak diperbincangkan, semakin banyak yang mencari, semakin tinggi skornya. Next. Kedua, popularitas di sosial media yang bobotnya 40% ini dinilai berdasarkan pihak independen. Ini semua serba transparan, jadi semua orang bisa mengakses ya. Untuk YouTube kami menggunakan Social Blade, untuk Facebook dan Instagram kami menggunakan Flanks. Kenapa transparan? Karena ini adalah ruangan untuk perbaikan juga. Jadi semua
achievers di sini tahu bagaimana caranya, tahu bagaimana cara mengukurnya untuk tahun-tahun mendatang. Next, penilaian web oleh Google yang bobotnya 20% ini dinilai menggunakan Google Webmaster dan Hypestat. Ya, jadi yang dinilai adalah satu, loading speed-nya. Semakin cepat website Bapak Ibu dapat dibuka, tentunya semakin baik. Kedua, penilaian berdasarkan mobile user friendliness-nya. Seperti kita ketahui, mungkin 80% pengguna internet di Indonesia sudah menggunakan mobile phone untuk mengakses internet. Ya, jadi semakin friendly kepada mobile user, semakin tinggi juga skornya. Ketiga, estimasi jumlah pengunjung atau traffic, ya, semakin banyak pengunjungnya, tentunya akan semakin tinggi skornya. Next. Demikian metodologinya. Tentunya prestasi ini tetap harus dipertahankan di tahun-tahun mendatang, ya. Internet telah merubah cara kita berbisnis dan berpromosi. Calon pelanggan kita semua mencari nama-nama brand, nama produk kita lewat internet, ya, sebagian besar. Brand-brand yang baru punya kesempatan yang sama. Tapi brand yang sudah established, tentunya yang sudah terkenal, juga harus tetap eksis secara digital, ya. Jadi demikian kami sampaikan. Terima kasih. Kita akan sampai ke acara puncak hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alex Skandar, CEO M Focus Digital Marketing, telah memberikan metodologi riset dan semoga dapat diterima oleh seluruh chiefer kami pada sore hari ini. Namun sebelumnya Bapak dan juga Ibu, kembali kami turut mengundang kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, kami persilakan untuk dapat hadir kembali di atas panggung dan sekaligus memberikan ucapan selamat dan secara simbolis kepada seluruh chiefer kami pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Sudah siap Pak? Baik, langsung saja untuk achiever kami yang pertama dianugerahkan kepada. Beroperasi selama lebih dari 3 dekade di tanah air, perusahaan pembiayaan Used Car ini memiliki semangat dan komitmen memberikan layanan terbaik bagi konsumen dan nasabah setianya. Untuk meningkatkan layanan, emiten dengan kode CFIN ini berkolaborasi dengan platform digital agar verifikasi kredit menjadi lebih mudah dan cepat. Di dunia digital, namanya begitu populer dengan 24.000 lebih ulasan halaman internet serta 8.000 lebih pencarian bulanan, menjadikannya sebagai solusi pembiayaan used car yang populer. Hadirin sekalian, inilah Praish Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 kategori pembiayaan mobil bekas Klipan Finance. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Harjanto Tito Harjoyo selaku Direktur Utama Klipan Finance. Dan selamat kami ucapkan kepada Klipan Finance pada hal ini langsung diterima oleh Bapak Harjanto Tito Harjoyo selaku Direktur Utama Klipan Finance. Kami persilahkan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili Klipan Finance Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Infobrand dan Trans & Co atas penghargaan yang kami terima hari ini. Ini menjadi kebanggaan bagi kami tentunya dan memotivasi kinerja kami untuk kedepannya. Nah, Klipan Finance kami adalah anak perusahaan dari Bank Panin, ya, dan kami bergerak di multi finance pembiayaan. Memang di awal-awal pembiayaan kami di mobil bekas, ya, tapi saat ini kami juga membeli mobil baru, refinancing dan alat berat. Dan puji syukur, ya, puji Tuhan juga dalam satu tahun terakhir ini pertumbuhan bisnis kami telah tumbuh 3 kali lipat dan 20% portofolio kami untuk pembiayaan baru kami dapat dari kerjasama, ya, dengan channel-channel atau platform digital, dan ini memang menjadi strategi unggul, salah satu strategi unggulan kami. Nah, penghargaan digital brand hari ini, ya, tentu akan memberikan kami semangat untuk kami terus berkontribusi bagi masyarakat menjadi pilihan pembiayaan yang terbaik tentunya, dan kami terus berusaha untuk meningkatkan kinerja kami bagi Indonesia khususnya
Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan sukses buat kita semua. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan duduk kembali. Dan achiever kami berikutnya. Inilah videonya. Diproduksi oleh PT Fapros Indonesia, obat mah ini dikenal memiliki kerja ganda, menetralkan asam lambung dan menghambat produksi asam lambung. Hadir dengan rasa blueberry serta peppermint tanpa rasa kapur, keberadaannya di pasaran mudah dikenali dengan kemasan yang khas dengan warna ungu dan hijau. Di ranah digital, namanya juga mudah ditemukan berkat 49.000 lebih pencarian di mesin pencari Google dan 65.000 lebih ulasan di halaman internet. Hadirin sekalian, mari kita sambut Praise Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori obat mah Polisilin. Untuk itu kami terpengundang kepada Bapak Camilo Fidelian selaku Chief Marketing Officer Digital Polisilin. Dan selamat kami ucapkan kepada Polisilin yang pada hari ini diterima langsung oleh Bapak Camilo Fidelian selaku Chief Marketing Officer Digital Polisilin. Baik, kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan spesial lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tentunya yang pertama kali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita sehat sampai dengan saat ini. Tentunya terima kasih juga untuk Infobrand dan TransCEO sudah menganugerahkan award ini. Dan ini menjadi pecutan bagi kami untuk mempertahankan dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk kesehatan bangsa Indonesia. Ya, jadi brand Polisilin adalah obat mah dari PT Paros Indonesia. PT Paros Indonesia sudah berkontribusi terhadap kesehatan bangsa 50 tahun. Jadi semoga kami bisa terus menyehatkan bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak dan juga Ibu, untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Olahan kentang menjadi salah satu camilan favorit masyarakat. Dari sekian banyak brand di pasaran, merek yang satu ini menjadi buruan karena diolah dari kentang pilihan dan bumbu yang lezat. Menawarkan tekstur yang tebal dan rasa sapi panggang yang unik dan istimewa. Kehadirannya pun semakin dikenal masyarakat. Popularitasnya dibuktikan dengan 8.000-an pencarian dan 20.000 lebih ulasan di halaman internet, serta didukung oleh 400.000 lebih pengikut aktif halaman media sosial Facebook dan Instagram, membuat keripik kentang olahan ini semakin terkenal. Hadirin sekalian, mari kita sambut Praise Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori keripik kentang olahan Piatos. Untuk itu kami terpengundang kepada Ibu Rahmawati Sutarto selaku Marketing Director PT URC Indonesia. Kami persilakan. Dan selamat kami ucapkan kepada Piatos. Dan pada kali ini diterima langsung oleh Ibu Rahmawati Sutarto selaku Marketing Director PT URC Indonesia. Kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Bukan persilakan berdiri kembali. Dan selanjutnya Bapak dan juga Ibu Achiever kami dianugerahkan kepada. Dalam memenuhi kebutuhan akan obat-obatan bermutu, apotek yang satu ini paling dikenal kalangan masyarakat dimanapun. Di ranah digital, popularitasnya dibuktikan dengan 300 ribu lebih pencarian dan 1 juta lebih ulasan halaman internet. Didukung oleh 16 ribu lebih followers Instagram, menjadikan apotek di bawah perusahaan plat merah yang berdiri sejak 1971 ini semakin lekat di hati masyarakat. Hadirin sekalian, mari kita sambut Praish Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori apotek Kimia Farma Apotek. Untuk itu kami terpengundang kepada Bapak Muhardiman selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma Apotek. Kami persilakan. Dan selamat kami ucapkan kepada Kimia Farma Apotek. Dan pada kali ini diterima langsung oleh Bapak Muhardiman selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma Apotek. Kami persilahkan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Ini sebuah kebanggaan bagi kami yang akan melecut semangat kami untuk terus berkembang memberikan layanan terbaik bagi konsumen-konsumen kami. PT Kimia Farma Apotek mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Kami tersebar lebih dari 1.185 apotek, 405 klinik dan 72 laboratorium klinik yang tentunya perlu dilakukan sebuah digitalisasi untuk mengintegrasikan bisnisnya. Tahun 2020 yang lalu kami meluncurkan Kimia Farma Mobile yang sampai saat ini sudah diunduh lebih dari 1 juta pelanggan kami. Dengan Kimia Farma Mobile, pelanggan kami bisa lebih dekat, bisa menikmati layanan Kimia Farma di seluruh Indonesia, kapanpun, dimanapun, dan tentunya dengan layanan yang berkualitas diberikan oleh para apoteker kami, para frontliner kami, layanan obat-obatan, layanan laboratorium, dan layanan klinik. Yang tentunya ini adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan ini. Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh karyawan kami di seluruh Indonesia yang sudah memberikan yang terbaik, terutama di saat-saat sekarang ini. Semua orang tentunya butuh kesehatan. Semua orang mempunyai hak untuk tetap sehat. Dan kesehatan sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dengan adanya digitalisasi ini, dengan adanya Kimia Farma Mobile, layanan yang diakses secara online akan sama dengan layanan yang didapatkan secara offline. Online to offline, offline to online adalah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa kita pisahkan. Inilah kekuatan besar kami karena kami mempunyai channel di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Infobrand dan Trans & Co. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak mohon izin untuk meralat bahwa ini adalah Indonesia Digital Popular Brand Award 2022. Terima kasih. Dan Bapak dan juga Ibu Chiefer kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang jasa pengiriman barang dan logistik, perusahaan kurir ini mengerti benar bagaimana memanjakan konsumen yang ingin mendapatkan pelayanan maksimal. Terus berinovasi dengan berbagai layanan, jasa kurir yang akrab dengan masyarakat dengan logo 3 huruf berwarna biru ini semakin populer di ranah digital. Eksistensinya dibuktikan dengan 569.000 ulasan halaman internet dan dicari oleh 1 juta pengguna internet tiap bulannya. Sosial media Facebook dan Instagramnya pun memiliki 1,2 juta lebih followers. Tak heran jika mereknya semakin gemilang di jagat jasa kurir. Hadirin sekalian,
Inilah Praih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 kategori jasa kurir JNA. Untuk itu kami terpengundang kepada Bapak Kurnia Nugraha selaku Head of Media Relation Department JNA. Kami persilahkan. Dan selamat sekali lagi kami ucapkan kepada JNA. Dan pada kali diterima langsung oleh Bapak Kurnia Nugraha selaku Head of Media Relation Department. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan semester lebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Tahun ketiga ya kita mendapatkan Indonesia Digital Popular Brand Award. Terima kasih dari Infobrand dan Trasekto. Oke. Nah, kami sangat bangga di tahun ketiga ini mendapatkan kembali penghargaan ini. Terima kasih juga kepada pelanggan kami, kepada mitra dan seluruh pihak yang telah mendukung kami selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, kami persilakan. Dan untuk cover kami selanjutnya dianugerahkan kepada menaungi 4 perusahaan pembiayaan dengan layanan pembiayaan mobil retail, komersial, fleet dan multiguna. Bagian dari Astra Financial ini dikenal masyarakat sebagai perusahaan pembiayaan yang menjawab beragam kebutuhan masyarakat termasuk pembiayaan mobil bekas. Popularitasnya di ranah digital dibuktikan dengan 11.000 ulasan halaman internet, memiliki 150.000 lebih pengikut media sosial aktif, semakin menjadikannya sebagai perusahaan pembiayaan yang memahami minat masyarakat. Hadirin sekalian, inilah Praih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori pembiayaan mobil bekas Astra Credit Companies. Dan selamat kami ucapkan kepada Astra Credit Company, perhubung direksi maupun perwakilan perhalangan hadir secara langsung. Penghargaan ini akan kami sampaikan setelah award ceremony hari ini. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Raharjo, CEO Trasenco Indonesia. Kami persilakan Bapak untuk dapat duduk kembali. Namun berikutnya kami akan lanjutkan untuk memberitahukan siapa saja kecifer kami selanjutnya. Namun terlebih dahulu kembali kami turut mengundang Bapak Alex Iskandar selaku CEO IM Focus Digital Marketing. Kami persilakan untuk dapat hadir. Selamat sore Bapak, apa kabar? Baik, kami persilakan langsung saja. Dan untuk kecifer kami selanjutnya dianugerahkan kepada hadir di Indonesia sejak tahun 1997, perusahaan ini dikenal sebagai broker properti terbesar di dunia yang berkantor pusat di New Jersey, Amerika Serikat, yang telah beroperasi di 75 negara. Juga dikenal sebagai market leader dalam hal brand awareness di bisnis real estate tingkat internasional. Namanya sangat populer di ranah digital. Eksistensinya dibuktikan dengan 56.000 ulasan halaman internet serta didukung oleh 50.000 lebih followers media sosial, semakin menjadikannya perusahaan pialang properti populer di Indonesia. Hadirin sekalian, inilah Praih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori broker properti Century 21. Untuk itu kami terus mengundang kepada Bapak Daniel Handojo selaku Executive Director Century 21. Kami persilakan Bapak. Dan sekali lagi mengucapkan selamat kepada Century 21. Dan untuk itu langsung diterima oleh Bapak Daniel Handojo selaku Executive Director Century 21. Boleh sedikit bergeser ke tengah Bapak dan sedikit maju lagi, mohon maaf. Baik, sudah cukup, terima kasih. Baik, kami persilakan untuk dapat memberikan speaker lebih dahulu. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Tri, kepada Infobrand, kepada Transenco atas penganugerahan Digital Popular Brand untuk Century 21 Indonesia. Kalau saya tidak salah ingat ini udah kali kedua kami mendapatkannya. Terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman di Infobrand kepada Century 21 Indonesia.
Century 21 Indonesia adalah perusahaan broker properti yang didirikan oleh founder kami, almarhum Pak Haji Putra, sekitar 25 tahun yang lalu. Gitu. Dengan misi beliau itu adalah untuk memperluas kesempatan entrepreneur-entrepreneur baru yang berkiprah di dalam industri properti. Kita tahu bersama bahwa properti adalah industri yang padat modal. Tapi ada satu bagian daripada properti yang dimana kita semua tanpa modal yang besar itu bisa melakukan, yaitu adalah di dalam industri marketing atau pemasaran. Sekitar 10 tahun yang lalu, Century 21 Indonesia sudah menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk mengembangkan teknologi digital. Karena kita percaya bahwa ke depan, future, setiap penjualan properti itu pasti melalui digital. Nah, merupakan sebuah tantangan memang untuk kami pada waktu awal kami memulai, bahwa setiap agen-agen properti itu sudah terbiasa gitu ya melakukan penjualan properti dengan cara yang konvensional. Kita tahu bahwa properti adalah barang-barang yang membutuhkan touch yang sangat spesial, karena biasanya orang beli rumah itu nggak ada yang hanya ngelihat iklan lalu mereka langsung pencet beli gitu ya, tapi mereka harus datang, harus ketemu, harus lihat sendiri gitu ya produk tersebut. Nah, tapi perlahan-lahan kami selalu memberikan edukasi bahwa generasi akan berubah gitu ya. Seperti kita tahu sekarang, orang-orang yang membeli properti pertama kali saat ini mungkin sudah bukan lagi generasi X atau generasi Y, tapi sudah masuk ke generasi Z, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka-mereka yang saat ini mulai akan berkeluarga gitu ya, berusia 27 tahun saat ini, mereka yang adalah pelanggan-pelanggan properti di masa depan. Jadi ini yang kita lakukan sepanjang 10 tahun terakhir, kita berkomitmen bahwa setiap agen-agen properti daripada Century 21 Indonesia itu harus fasih menggunakan segala macam teknologi digital. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan daripada Infobrand dan Trans & Co untuk Century 21 Indonesia, dan saya juga menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini yang menerima award pada hari ini. Sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk berduduk kembali, dan selanjutnya Bapak dan juga Ibu Achiever kami, berikut videonya. Tingginya permintaan masyarakat akan obat-obatan dengan atau tanpa resep dokter mendorong hadirnya apotek untuk memenuhi kebutuhan. Dari berbagai apotek yang mudah ditemui, merek yang satu ini dikenal dengan layanannya yang dapat diakses secara online 24 jam. Popularitas namanya dapat dilihat dari 165 ribu pencarian dan 241 ribu ulasan di halaman internet, serta memiliki 40 ribu pengikut aktif media sosial, membuat apotek yang hadir di tahun 2002 ini kian dikenal. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori apotek, Apotek K24. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Sri Wahyuni selaku Regional Operation Manager Apotek K24. Dan selamat kami ucapkan kepada Apotek K24, dan pada kali ini diterima langsung oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Regional Operation Manager Apotek K24. Baik, kami persilakan untuk dapat memberikan speech, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada infobrand.id, kemudian Trans & Co atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Bulan Oktober nanti kami tepat berusia ke 20 tahun. Jadi ini kado buat Apotek K24. Nah, Apotek K24 sendiri kami berdiri selama 2 dekade. Kami sudah tersebar di seluruh jaringan yang ada di Indonesia, mulai dari Lok Sumawe sampai Pulau Rote. Mungkin kalau Bapak Ibu semua belum pernah mendengar Pulau Rote, bisa searching ya. Bahkan kami berada di pelosok Indonesia. Dan kami berupaya dengan adanya penghargaan ini, kami harap Apotek K24 menjadi apotek berjaringan yang bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia sehat. Nah, terima kasih sebelumnya. Semoga dengan adanya penghargaan ini kami bisa lebih maksimal lagi dan bisa memberikan kontribusi secara maksimal di Indonesia.
Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Dan selanjutnya mohon juga Ibu achiever kami, berikut videonya. Hadir sejak tahun 1971, obat mah ini telah dipercaya dari generasi ke generasi. Eksistensinya dibuktikan dengan namanya yang telah menjadi top of mind di kalangan masyarakat sebagai obat mah. Di ranah digital, eksistensinya dibuktikan dengan 40.000 pencarian Google dan 80.000 ulasan halaman internet. Didukung oleh 350.000 lebih pengikut media sosial Facebook dan Instagram, membuat brand di bawah PT KB Pharma TBK ini selalu di hati masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori obat mah. Proma. Untuk itu kami terbang kepada Ibu Agusta Widya Suti selaku Brand Manager Proma. Kami persilahkan. Selamat kami ucapkan kepada Proma dan langsung diterima oleh Ibu Agusta Widya Suti selaku Brand Manager Proma. Baik, terima kasih, kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya mewakili Kalbe Consumer Health dan Brand Proma mengucapkan banyak terima kasih untuk infobrand.id dan Trans&Co atas award yang diberikan kepada kami Proma sebagai Indonesia Digital Popular Award tahun 2022. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih karena hal ini sejalan dengan objektif dari Brand Proma, di mana kami sebagai market leader di kategori antasid yang sudah eksis lebih dari 50 tahun di Indonesia, kami bertugas untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial dan Gen Z, di mana mereka ini lebih digital savvy gitu ya. Jadi kita terus mengedukasi mereka melalui platform digital supaya mereka menjaga kesehatan lambung dan menggunakan produk kami yaitu Proma. Dan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian di sini, kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan lambung juga ketika sudah sakit mah, Proma obatnya, karena Proma adalah ahlinya lambung. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dan achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Namanya membanjiri halaman internet dengan ulasan 112.000 lebih serta dicari lebih dari 1.300-an pengguna internet tiap bulan, menjadi bukti depot air minum isi ulang ini sangat populer di ranah digital. Lahir di Kota Pahlawan 22 tahun yang lalu, jaringan waralaba di bawah naungan PT Biru Semesta Abadi ini kini telah memiliki 693 gerai lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Didukung oleh lebih dari 38.000 followers Instagram, menjadikannya sebagai franchise depot air minum isi ulang dengan pengikut media sosial terbanyak. Hadirin sekalian, inilah peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori depot air minum isi ulang, air minum biru. Untuk itu kami terbang kepada Ibu Helena Wangkar selaku Marketing and Representative Office Jakarta Depo Air Minum Biru. Oke, ini adalah award yang keempat kali yang diterima franchise air minum biru. Artinya brand biru sudah sangat dikenal dan dipercaya di masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk pelanggan setia air minum biru. Sekali lagi terima kasih untuk Info Brand dan Transco. Sukses sekali lagi untuk kita semua ya. Thank you.
Baik, mohon izin Bapak dan juga Ibu, dan achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Besarnya demografi masyarakat Muslim yang sadar akan pentingnya asuransi berbasis syariah membuat produk asuransi syariah semakin dicari. Hadir di tahun 1995, asuransi syariah ini paling dikenal, dibuktikan dengan 40.000 lebih ulasan di halaman internet serta 11.000 lebih followers Instagram. Hadir sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, membuat asuransi jiwa syariah yang satu ini semakin dikenal luas. Hadirin sekalian, mari kita sambut Proish Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori asuransi jiwa syariah Prudential Syariah. Untuk itu kami berhubungan kepada Ibu Lailatul Maulia Subaida selaku Associate Vice President Head of Customer and Marketing Prudential Syariah. Kami persilakan. Dan kami ucapkan selamat kepada Prudential Syariah dan pada hari ini diterima langsung oleh Ibu Lailatul Maulia Subaida selaku Associate Vice President Head of Customer and Marketing Prudential Syariah. Kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Buka contekan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh jajaran manajemen InfoBrand ID, Trust & Co. Indonesia, dan IM Focus Digi Marketing Consultant, serta seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ini. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya mewakili jajaran direksi dan manajemen keluarga besar PT Prudential Syariah Life Assurance, Prudential Syariah, ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Awards 2022. Ini merupakan penghargaan pertama bagi kami. Mungkin kalau tadi kita sudah mendengar Bapak Ibu sudah umurnya berapa tahun gitu ya. Untuk Prudential Syariah, kita baru saja berhasil melakukan spin-off, memisahkan diri dari induk usaha kami menjadi perusahaan joint venture multinasional pertama yang berhasil melakukan spin-off pada 5 April 2022, sehingga usia perusahaan kami baru 6 bulan, dan penghargaan ini menjadi satu dukungan dan apresiasi yang sangat besar untuk Prudential Syariah. Semoga kebanggaan ini bisa memotivasi kami untuk meningkatkan lagi kinerja kami, dan Prudential Syariah akan terus berkomitmen dalam mengembangkan asuransi jiwa syariah dengan strategi kami, inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi. Mari kita wujudkan tujuan yang mulia untuk memajukan perekonomian syariah di Indonesia. Bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu kami ucapkan. Baiklah Bapak dan juga Ibu, untuk achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada. Menghadirkan pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha kecil, karyawan serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor. Brand di bawah naungan Pegadaian ini sangat populer di kalangan masyarakat. Dikelola dengan prinsip syariah oleh perusahaan bagian dari holding Ultra Mikro Badan Usaha milik negara, popularitasnya juga melejit di ranah digital. Eksistensinya dibuktikan dengan 23.000 ulasan halaman internet serta didukung 140.000 lebih followers Instagram, menjadikannya semakin dikenal oleh netizen di tanah air. Hadirin sekalian, mari kita sambut Proish Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 untuk kategori kredit sepeda motor syariah Amanah Pegadaian. Untuk itu kami terhubung kepada Bapak Tri Antoro selaku Kepala Departemen Pemasaran dan Penjualan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian. Sekali lagi ucapan selamat kepada Amanah Pegadaian yang pada hari ini diterima langsung oleh Bapak Tri Antoro selaku Kepala Departemen Pemasaran dan Penjualan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian. Baik, terima kasih. Kami persilahkan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami atas nama Pegadaian Syariah mengaturkan banyak terima kasih kepada Info Brand dan Trust & Co atas penghargaan salah satu produk kami, yaitu produk Amanah, di mana Pegadaian saat ini sudah dilayani oleh 4.000 outlet lebih dan 10.000 agen Pegadaian siap untuk melayani produk Amanah. Kemudian kami haturkan terima kasih juga kepada tim media yang telah mensiarkan produk kami, wabil khusus kepada tim VR PT Pegadaian yang tidak bosan-bosan juga turut menumbuh kembangkan produk Pegadaian Syariah melalui beberapa digital. Dan sekali lagi penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk bisa lebih berinovasi ke depan dalam pengembangan produk-produk Pegadaian Syariah melalui digitalisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Kami persilakan dan selanjutnya kami kembali terundang untuk seluruh Achiever Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 di fase yang keempat. Kami persilakan untuk dapat hadir kembali. Bapak Alex boleh untuk berada di tengah. Dan kembali kami untuk mengundang kepada Bapak Tri Raharjo, berikut kepada seluruh Achiever untuk dapat kembali hadir di atas panggung. Dan jangan lupa untuk membawa plakatnya masing-masing. Karena nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sekali lagi kami turut mengundang kepada seluruh Achiever Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 fase keempat. Baik Bapak dan juga Ibu, langsung saja bersiap-siap dan saya akan mulai menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi, dari 3, 2, 1 dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada seluruh Achiever yang hadir pada sore hari ini. Dan hari ini sekalian baru saja kita saksikan bersama brand-brand di tanah air yang telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk memaksimalkan brand awareness sehingga pantas meraih penghargaan Top Digital PR Award 2022 dan Indonesia Digital Popular Brand Award 2022 di fase yang keempat. Terima kasih kepada seluruh Achiever dan kami mohon untuk dapat duduk kembali. Sekali lagi selamat. Untuk itu Bapak dan juga Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh Achiever yang telah berhasil menjalankan digital activity-nya. Dan semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan untuk tetap menjadi brand populer di ranah digital dan mampu mempertahankan image positif perusahaan di mata masyarakat. Saya Inona Vita, pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di awarding berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih. Time after time, I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes